Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah untuk penglaris dagangan. Penjual kuliner ini selalu kebanjiran pembeli. Nah, caranya bagaimana? Caranya, ya, ketika Anda hendak membuat makanan yang mau Anda jual, ya, Anda bacakan Fatihah di awal. Jadi sebelum Anda misal membuat, berdoa dulu. Setelah berdoa, Anda bacakan Fatihah. Nah, karena apa? Karena ketika Anda membacakan Fatihah, otomatis ketika ada orang yang tidak suka lalu mengirimi santet ataupun sihir supaya usaha Anda bangkrut, ya, itu bisa dihalau atau tidak bisa masuk. Contoh, banyak toh orang yang menjual makanan, katakanlah dia membuatnya jam 10 pagi atau jam 7 pagi, tiba-tiba jam 12 sudah membusuk, bahkan maaf ada belatungnya. Nah, ini ada apa? Pasti ini ada yang tidak beres, ada orang yang tidak suka, padahal pembuatan Anda cukup bersih dan sangat bersih sekali. Setelah itu matang semua, Anda tutup, jadi tidak ada lalat, sangat bersih. Nah, tapi kok masih ada belatung bahkan busuk? Berarti ada yang tidak suka. Maka dari itu, ketika di dalam pembuatan Anda membacakan Fatihah, berapa jumlahnya? Kalau bisa ketika Anda mau membuat, membaca Fatihah 7 kali. Kenapa 7? 7 hitungan adalah pitulungan atau meminta pertolongan pada Gusti Allah Ta'ala supaya dagangan Anda ini tidak terjadi masalah dan sehingga apa yang Anda jual itu bisa laris manis. Nah, jadi seperti itu. Silahkan ini dilakukan karena ini manfaatnya sangat bagus sekali. Nah, ada sebuah cerita di mana ada seorang klien itu datang ke tempat kaulo mengeluh bahwa dagangannya itu sering busuk, sering nggak laku, bahkan maaf ada belatungnya. Nah, itu terjadi berkali-kali. Setelah kaulo ya mengijazahkan untuk surat Al-Fatihah ini dibaca ketika membuat makanan, alhamdulillah ya, setelah dia merapalkan itu, dagangannya itu yang semula itu busuk ya, yang sering busuk setiap harinya, alhamdulillah tidak busuk lagi, bahkan belatungnya nggak ada. Nah, otomatis di situ pembeli itu berdatangan sampai tanpa henti, sampai dia kewalahan. Biasanya katakanlah dia nasinya habis 25 kilo sampai bisa dua kali lipatnya, 40 kilo, Masya Allah. Jadi sangat efektif, silahkan dilakukan ya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.